Okay. Kombinasi nombor. Apa yang dimaksudkan dengan kombinasi nombor? Okey. Kombinasi nombor maksudnya kita combine, kita satukan dua nombor, satu kumpulan nombor dan satu lagi kumpulan nombor dijadikan berapa jumlah dia. Contohnya kumpulan satu ni ada lima kubus. Ada lima kubus. Kemudian kumpulan kedua ada satu. Digabungkan dua ni jadi berapa? Enam. Jadi itulah namanya kombinasi nombor. Kita nak gabungkan dua nombor, dua kumpulan nombor ada jadi berapa? Macam tu. Kita tengok soalan. Kita tengok contoh dia. Kita tengok ni. Kumbang ni, kumpulan yang pertama kumbang ni ada empat. Kumpulan yang kedua ni ada berapa? Dua. Empat dan dua jadi berapa? Enam. Okey, seterusnya. Cuba tengok lagi. Tiga dan tiga. Tiga dan tiga jadi enam. Okay, cuba tengok yang ni pula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam dan berapa jadi enam? Siapa tahu? Enam dan berapa? Enam dan kosong ataupun sifar. Enam dan kosong jadi enam. Okey, cuba buka buku aktiviti kamu. Muka surat 22. Buku aktiviti tadi. Okey, buka muka surat 22. Okey, jom kita tengok aktiviti 1. Okey, padankan supaya jadi 6. Okey, macam ni. Tadi kan kita dah cari kombinasi untuk jadikan dia 6. Cuba tengok yang nombor 1. Nombor 1 huruf A. Okay, A ni ada berapa? Dalam bakul dia ada berapa buah mangga? Ada 3. Okey, bagus Sarah. Okey, dia dah ada 3. Dia nak jadikan 6. Soalan dia kata jadikan 6. Nak berapa lagi? Kita tambah berapa lagi? 6. 3. Bagus Zahir. Jadi kamu padankan dia. Betul. Jadi kamu padankan dia dengan 3 juga. Okey, padankan. 3 dan 3 jadi 6. Okey. Teruskan. Tadi yang A kita dah cari. Okey, 3 mangga kita padankan dengan 3 mangga jadi 6 mangga. Okey, cuba tengok yang B. B ada berapa mangga? Yang B ada berapa mangga? 4. 5. Okey. 4. 4 kan Sarah? Okey, 4. Dia nak jadi 6. Tambah berapa lagi? Tambah lagi. Tambah lagi 2. Okey, kamu padankan dengan 2. Padankan dengan 2 mangga dekat bawah ni. Okey, padankan yang B ni dengan yang 2. Jadi 6. Bagus. Okey, semua buat tak? Cuba tengok yang C pula. C ada berapa mangga dia? Cuba kira yang C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kombinasi nombor dia dengan berapa untuk jadikan dia 6? 6 tambah berapa jadi 6? 0. Bagus. Okey, kamu padankan dengan 0 ni yang bawah dia. Jadi 6. Padankan. Nah, suaikan. 6 dengan 0. Okey, dan yang last sekali ada berapa D? D ada berapa mangga dia? 5. 5 kena padankan dengan berapa baru jadi 6? 1. 5. Bagus. Okey. Okey, nombor 2 macam mana nak buat manima? Okey, nombor 2 ni soalan dia kata jadikan 10. Tadi nombor 1 kata jadikan 6. Okey, yang ni nombor 2 dikata jadikan 10. Saya dah siap dan semuanya. Okey dia. Okey, kemudian okey tengok A. A dia kata 3 bintang. Kemudian berapa lagi bintang yang diperlukan untuk kita cukupkan 10? Okey, lepas 3 ada berapa? 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kamu perlukan 7 bintang lagi untuk cukupkan 10. Jadi tulislah dekat bawah ni 7. Kemudian kamu warnakan 7 bintang. Kalau tak ada pensel warna, boleh warnakan, boleh loretkan dengan pensel. Okey, itu soalan untuk nombor 2. 3.
Boleh-boleh. Sambil-sambil tunggu kawan-kawan yang lain siap, boleh buat muka surat 23. Tapi Mak Limah wajibkan kamu siap dulu muka surat 22. Yang mana dah siap muka surat 22, boleh buat muka surat lain. Fatihah. Okey, kita nak belajar tentang nilai tempat dan nilai digit. Okey, fokus sekejap. Nilai tempat ni ialah, dia ada dua je nilai tempat. Sama ada dia tu puluh ke sa. Okey, puluh tu apa, sa tu apa Mak Limah? Okey, cuba tengok dekat sini. Kalau dia kata 13, dekat bawah puluh. Okey, puluh tu satu ialah puluh, tiga ialah sa. Nombor di depan ialah puluh, nombor di belakang ialah sa. Okey, bagaimana pula dengan nombor, contohnya dia kata 24. Jadi tulis 24. Maksudnya 4 ni ialah sa, 2 ialah puluh. Sebab bila kita baca, kita akan baca 24. 24 maksudnya 2 tu ialah nilai tempat, 10, 4 tu nilai tempat dia sa. Okey, seterusnya sekarang ni untuk latihan kepada nilai tempat dan nilai digit, boleh buka buku latihan, buku aktiviti kamu muka surat 44. Buku aktiviti kamu muka surat 44. Dah buka. Dah buka Ehsan, jumpa tak? Dia kata kenali nilai tempat dan nilai digit. Okey, cuba tengok yang A. Bilang dan tulis nombor. A, okey, gugusan pertama 10. Okey, ada 10, 20, 30. Kemudian yang dekat bawah ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 34. Jadi dia pun tulislah dekat sini 3 dan 4. Maksudnya 3 tu di bawah nilai tempat 10, 4 tu nilai tempat dia sa. Okey, teruskan kepada yang B. Okey, satu kumpulan ni mewakili 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian yang kecil tu ada berapa? Cuba Ehsan kira. Yang B. 6. 6. Jadi 56. 56 macam mana nak tulis? 5 dan 6. Jadi 5 tu dekat tempat 10, 6 tu di tempat sa. Okey, okay, siapa tahu kalau contoh dekat buku teks ni A, 1, 4, 14. 14 yang mana 10, yang mana sa? 1 ialah 10, 4 ialah sa. Jadi jawapan dia A, sa. Okey, cuba tengok sini lagi yang buka aktiviti. Okey, C. Okey, cuba kira C. Satu kumpulan ada 10. Okey, kira lagi 10. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, yang kecil tu dah berapa? 2. Jadi 62. Okey, kalau 62 yang mana 10, yang mana sa? 6 dan 2. 6 tu di bawah 10, 2 tu di bawah sa. Oh, betul. Okey, teruskan dengan D. Yang E ni tak perlu buat lagi sebab kamu tak belajar lagi pasal abakus. Okey, yang D ni tengok 10 dia ada berapa biji? 1, 2, 3, 4. Maksudnya 40. Okey, tulis 4 di bawah 10. Kemudian kira sa ada berapa? Mu'alimah dah siap 44. Ya ke? Yang E pun kamu dah siap ke? Belum. Ha. 7 yang masuk. Ha, 7 dia dekat sa. Bagus Ehsan. Mak Limah nak terangkan tentang muka surat 45 yang nombor 1 ni. Okey, siapa yang tak tahu Mak Limah terangkan. Okey, cuba tengok muka surat 45 nombor 1. Okey, dia garis, cuba tengok yang A, dia garis 1 ke dia garis 7? Dia garis nombor 1 ke? 7, dia garis 7. Jadi, kamu kata okey, betul. Okey, jadi Mak Limah kata tadi, ya kalau yang puluh dengan sa, puluh ia di depan. Jadi satu ialah tempat puluh, tujuh ialah tempat sa.
Jadi kamu kena tulis dekat jawapan sa, S, A, sa. Kena pastikan kamu faham macam puluh tu tempat puluh di mana, tempat sa tu di mana. Okey, pastikan contohnya. Okey, teruskan kepada B. Contoh Zahir, nombor B yang B. 24. Okey, 24 maksudnya kan kita sebut 20. Jadi 2 tu berada di nilai tempat ku 10. 4 tu nilai sa. Jadi dia garis dekat nombor berapa? Yang B. Yang B dia garis dekat nombor 2. Jadi 2 tu 10 ke sa, Zahir? 10. Bagus. Jadi kamu tulis 10. P, U, P, L, U, H, lo. 10. Tengok sini. Okay, contoh dia kata 24. Okay, 24 kita tulis macam mana? 2 dan 4. Okay, 2 dan 4. Jadi antara 2 dengan 4 ni, yang mana sah, yang mana 10? Okay, kan kamu sebut 24. Okay, 24 maksudnya 2 tu tempat 10 ke tempat sah? Naura? Kan kamu sebut 24. Jadi 2 tu tempat puluh ke tempat sah? Tempat Mu'alimah macam mana tempat 44? Surat 44? Surat 44. Kamu kena kira berapa dia punya gambar ni ada berapa. Contoh yang B ni, okay, satu kumpulan ada 10. Yang terkeluar? Okay, yang keluar pun kira lah. Yang ni 10. 10, 20, 30, 40, 50. Yang terkeluar kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 50, 6. Jadi kamu letak 10 tu 5, 6 tu sah. Okey Fatihah? Yang terkeluar tu boleh letak dekat sah sebab tak cukup 10. Yang dah cukup 10 ke atas kena letak dekat 10. Okey lagi. Okey, siapa nama Naura? Cuba tengok soalan 45 yang C. Cuba tengok yang C, 39. Kamu baca macam mana nombor ni? Nombor yang C tu nombor apa? Nombor C. Yang C tu berapa nombor dia? Baca dekat buku kamu, buku kamu. Yang C. C tu berapa? Nombor dia berapa? Nombor dia. Dia tulis berapa tu nombor yang C? Tengok dekat buku kamu. C tu dia tulis berapa? 25 dah siap. 30? 30. 9. Betul ke tak? Yang buku sama kan dengan Mak Limah ni? Tak faham. Yang belakang sekali, mana Fadiha? Yang ketam. Satu saya dah tulis 6. Aha. Yang puluh tu tak tahu. Satu kamu tulis 6. Ha? Yang puluh tu macam mana? Yang puluh tu contoh. Okay, tengok yang B kan kamu kira berapa tadi B? 56 betul? 56. 56. Maksudnya 5 tu berada di tempat 10. 6 tu berada di tempat sa. Boleh Fatiha? Boleh. Mak Alimah dah siap. Okey, bagus. Okey, kita dah nak tanya soalan. Dah nak habis ke? Betul. Okey, siapa-siapa yang nak duduk dekat Mak Alimah lagi nak tanya soalan boleh. Okey, yang mana dah siap Mak Alimah boleh keluar dah. Okey, teruskan. Dah habis kelas kita dah pukul 4:30. Tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as dulu. Okay, sekali lagi, siapa yang nak duduk di sini tanya kelas, nak tanya Mak Alimah boleh. Mak Alimah benarkan. Okey, tutup majlis kita dulu. Tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr wal 'Asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dekat saja ke Mak Alimah. Assalamualaikum. Yang mana dah siap, yang mana dah faham boleh keluar.
Mualimah yang membawa.